Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis kita ini. Sama-sama kita mendengar pembentangan dari speaker kita yang kedua, iaitu Encik Rawan bin Sulaiman, yang akan membentangkan topik berkenaan rumah murah. Jadi apa isi parti yang berkenaan rumah murah? Mari kita sama-sama dengan segala hormatnya majlis menyambut Encik Rawan untuk membentangkan kertas kerja beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia yang mengurusi majlis, Datuk Patah dan Datuk dan Datin dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah hari ini saya ingin berkongsi pengalaman saya dalam mendapat rumah dengan harga yang murah. Dan kita tahu bahawa salah satu daripada permasalahan yang ada di negara ini dan mungkin di negara-negara lain juga ialah harga ataupun kos rumah yang tinggi, yang meningkat. Jadi terutama di negara kita ini, di mana kalau dibandingkan 4-5 tahun yang lalu, memang harganya telah mendadak naik. Jadi hari ini saya ingin berkongsi pengalaman saya bagaimana maknanya kita boleh mendapat rumah dengan kos yang rendah. Jadi tajuk yang akan saya ini ialah tahu bahawa rumah ini adalah satu keperluan. Ya. Satu tempat kita berteduh dan kita dapati bermacam-macam ekspresi masing-masinglah. Ada rumah yang berbentuk gini dan mungkin bagi setengah tu pun kata pokok pun boleh is a home. Rumah deris yang begini ataupun kotak kalau kita lalu dekat apa tu MRT tu ada satu rumah tu. Dia betul-betul macam tu saja. Maksudnya agak-agaknya dalam 5 kaki kali 5 kaki. Jadi inilah rumah-rumah yang kita rasa yang mungkin kita letakkan diri kita perlukan rumah-rumah ini. Okey, kalau kita tengok harga rumah yang kita boleh kita akan puratanya lah, ya, kita rasa apartmen 220. Jadi saya rasa ni mungkin outdated, tak boleh lah. Kan? Jadi kalau tengok rumah prima pun sekarang ini dia kurang daripada kurang daripada 250,000 lah buat dia. Okay. Rumah teres bertingkat mungkin boleh begini. Teres 2 tingkat mana yang kita dapati sekarang pun dah mencecah atau melebihi RM400,000. Rumah semi kita tengok sekarang ni kalau dulu tu 200 lebih pun boleh dapat, tapi sekarang ni kita tengok dia 600 ke atas. Dan banglo kita letakkan biasanya dah 1 juta ataupun lebih daripada RM1 juta. Jadi untuk kita mengetahui macam mana kita nak dapat harga rumah ini dengan murah, kita tengok apakah syarat-syarat nak dapatkan rumah. Pertama, mesti ada tanah, mesti ada bangunan, mesti ada
infrastruktur yang asas, misalnya mesti ada air masuk air atau pasir listrik dan sebagainya. Jadi dacar rumah itu biasanya dia mesti tanah itu mesti ada. Tak ada rumah yang tidak ada tanah. Apartmen pun dia mesti ada tapak tanah. Jadi tanah, tapak tanah perlu. Lepas tu bangunan ini dia bermacam-macam, yang sebagaimana yang kita tengok tadi, dia bermacam-macam mengikut apa ni kehendak masing-masing lah. Ada yang mungkin mampu, dia boleh rumah yang besar. Mungkin yang tak mampu sangat, dia rumah yang mungkin apartmen kecil dan sebagainya. Dan infra pun juga maknanya dia ada tahap-tahap dia. Tapi minimal mesti ada infrastruktur yang asas. Okay, kita ambil contoh kira-kira tiga jenis rumah saja. Kalau rumah sesebuah, kita tengok di sini. Kita ambil yang harga, saya ambil yang ke, yang possible lah. Kalau rumah tu kira dekat setengah juta, harga tanahnya kira-kira 50% daripada kos rumah keseluruhan tadi. Bangunannya kalau kita ambil purata saja, ini dia bangun setingkatnya dekat dalam 150,000, inilah dia. Dan kita dapati bahawa infranya kira-kira 30,000, dan yang ini ni adalah keuntungan orang yang menjual rumah itu tadi. Dan ini pula kalau kita ambil rumah teres. Rumah teres tanahnya kecil, tapi yang tadi kita ambil harga bangunan ini, kalau kita letakkan 150,000, ini sama. Kita dapati sekarang ni bangunan, kos bangunan itu telah mengatasi kos tanah tadi. Dan biasalah kita letakkan, katakan untungnya banyak tu bagi pengaju atau penjualnya, dan 20,000 adalah infra. Apartmen. Apartmen ini kita dapati dia satu tapak yang dibuat beberapa banyak rumah. Dia lebih density, dia lebih tinggi lagi. Dan kita dapati bahawa rumah-rumah yang begini, kos ni tadi, kos apa ni, tanah ni tadi sedikit dibandingkan dengan kos komlo tadi. Kita letakkan profitnya tadi, mungkin biasanya apartmen lebih kuat sikit lah, tapi infra ni lebih. Dan kita tengok pula, maknanya kita banyak, kita buka ceramah ni sepatutnya umum. Kita tengok kepada bagi seorang, kita ambil yang baru kerja lah. Seorang yang baru kerja, orang yang baru kerja, dan kita tengok pendapatannya, macam mana dia nak mendapat rumah. Katakan gaji bulanannya RM2,600, dia katakan duduk di Kuala Lumpur ni kena sewa. Saya rasa tak mampu sekarang ni, tak mampu sewa rumah dah, dia kena sewa bilik. RM2,500 ni sewa bilik dia. Dan tu dia kena makan pagi pun dia kena berjimat, makan tengah hari dia berjimat, makan malam pun macam mana. Dan kita dapati ya, kalau bau dia pun dah cerita pasal nak dapat rumah lah. Sebab kita tengok ni, kata kami lah satu contoh yang mana dia ni yang baik. Dia bagi duit pada mak bapak dia, berhenti RM50, saving ni malah tak ada. Ni kalau bau kerja lah, saya expect maknanya memang dia tak ada, tak ada saving dia. Dia tak cerita pasal tak dapat rumah. Selepas 3 tahun dah naik pangkat sikit lagi, dia kata naik 4,000. Dan bila dia dah kerja sikit pun mungkin dia pun tak kahwin lah, kan? Jadi kos dia walaupun dia dapat 4,000, kita tengok sini dengan kos-kos hidup dia. Dia masih satu anak yang baik bagi dua paknya, walaupun 300 dan 200 kata kan. Tapi dia masih beri isteri dia lah. Dan mungkin dah ada bayi. Jadi kita dapati kecemasan pun kerja tak ada, simpanan pun tak ada.
ini dah lepas 8 tahun kerja dan pakai pun dah mungkin naik lala rasa dia jadi manager. Kalau kerja kilang dan sebagainya, dia kira 7,000. Ini insyaAllah kita rasa kan, dia akan ada saving di sini. Duit yang dia boleh simpan dan saya rasa dia boleh maknanya mula fikirkan untuk mendapat rumah. Okey, yang ini kita tengok ya. Proses-proses maknanya punca kenaikan harga mendadak. Pertama sekali kita sebut tadi tanah dan infra. Proses makin lama bertambah rumit. Kalau dulu maknanya kita masukkan pelan untuk kelulusan tu kalau betul-betul dia sekejap saja. Tapi sekarang ni dah macam-macam buku yang kita kena patuhi, peraturan-peraturan perundangan. Jadi kita dah pasti bahawa proses bertambah rumit. Dan tu yang tengah saya letak tadi ni, ini faktor rasuah ni dia pun kita dah pasti tak tahu lah, mungkin itu sebab Malaysia menjadi Johan dunia dalam segi rasuah. Jadi tak pasti lah kan. Tapi mana memang kalau main dengan tanah memang benda tu berkeliaran di keliling kita. Ini memang saya berpengalaman. Saya ceritakan satu pengalaman saya. Mula-mula saya buat hartanah ni, saya diberi amaran oleh semua kawan-kawan saya, kamu nanti terlibat dengan rasuah. Dia kata, tak ada, saya akan, insyaAllah. Jadi saya buat satu projek tu. Mula-mula kita pergi berjumpa dengan orang-orang yang berkenaan. Dan yang pertama sekali perancang bandar dan desa. Sekarang ni dah ada apa ni, planners dekat di daerah masing-masing. Tapi dulu kita pergi state planner, jadi perancang bandar dan desa Selangor. Dan kita nampak seorang yang insyaAllah nampaknya alim betul lah. Puan nampak kecil, maknanya pakai tudung bagus. Jadi kita pun dia technical, TA masa tu. Jadi kita, saya nak minta bantuan, nasihat macam mana saya nak memajukan tanah. Jadi jumpa dia. Oh, dia kata senang. Ada masalah ni boleh? Ada masalah ni boleh? Orang macam tu, kita kata, oh bagus. Kita jangan-jangan bimbang, apa pun tadi jumpa saya. Tapi saya kurang faham, jumpa saya tu saya kurang faham. Lama-lama baru saya faham. Lama-lama baru saya faham. Yang maksudnya tu, ada yang mengatakan, dia pun telefon, kami nak pergi melawat Kanjang sekarang, dia kata. Boleh makan sate sikit lah, dia kata. Yang makan sate sikit tu pun saya tak faham. Dia kata, makan sate je lah. Tapi bukan makan sate. Nah, memang bukan makan sate. Jadi, sampai dengan projek saya yang pertama tu memang sampai bertahun, sampai letih lah. Dia semua ubah, nanti kita ubah, pelan ni macam-macam. Tapi baru sehingga tu terjumpa penolong pengarah perancang masa tu. Oh, dia kata sebenarnya cik lah buat. Tak bagi rasuah, dia kata tu. Cik lah buat, tak bagi rasuah. Saya tak makan rasuah ni, saya tak makan. Tapi dia orang semua makan rasuah ni. Itu saya ingat ni, maknanya dia kata, padahal semua saya minta dulu, masuk sini ada yang salah, masuk sini ada yang salah. Jadi that's my first project. Daripada pengalaman tu, saya pun kata, okeylah kalau rasuah ni, kalau polis penjeraya, kita pergi ke polis. Tapi penjeraya, kalau banyak rasuah, kita pergi BBR lah. Jadi kita pun pergi BBR. Macam tu di jalan tu tak macam macam tu. Bangunan ada merah, cakap. Jumpa sarang di pangan. Jadi apa yang dia tahu? Oh, dia kata betul dia minta rasuah. Ada dia paksa, ada dia ubut. Saya kata, tak ada lah, saya nak mengadu dia. Saya sebut macam tu, saya pergi tahu je lah. Lepas tu saya dibawa kepada satu bilik yang mana saya seolah-olah saya seorang kriminal. Saya ingat lagi. Maknanya saya soal sianat. Macam betul-betul diselain kriminal. Sampai saya dah hilang sabar, saya pergi letak meja, saya beritahu dia. Eh, aku kriminal ke? Aku nak melakuk engkau pada kau, tuan-tuan. Jadi itulah. Dan saya ingat nama dia dan sebagainya. Tapi itulah. Bila kalau baru ni kita ada jumpa seorang apa ni, stupid tunjuk presiden, dia kata, mana ada rasuah, tunjuk ke saya. Kata, boleh kena buat. Tapi faktor rasuah ni memang sekarang ni telah menjadi-jadi lah. Makin lama makin menjadi. Okey, jadi satu faktor yang saya nak nasihatkan, jadi kos yang naik tadi ni salah satu dari punca ni. Okay. Perundangan yang bertambah ketat. Jadi banyak undang-undang, lagi banyak cara mereka nak mengut rasuah. Sebab nak overlook, dia kena berlincen. Jadi itu yang satu benda yang kena fikir betul-betul lah. Okay. Bangunan kenaikan harga bahan itu biasalah.
kenaikan harga upah ini pun salah satu daripada perlu kita fikirkan. Kalau bandingkan dulu maknanya pekerja RM20 satu hari pekerja binaan ni diterima. Sekarang ni dalam Malaysia ni saya ingat pekerja yang orang yang pendatang haramnya begitu ramai. Tapi mereka memang action. Kalau pergi maknanya mereka akan menuntut 100 satu hari. Maknanya saya pernah pergi maknanya nak buat satu projek agak besar sikit lah dalam 10 biji buah rumah. Jadi panggillah kepala ni. Jadi dia pun bagi saya satu kertas. Pak polis ya. Saya perlu ini, saya perlu tukang masak dua, saya perlu gini. Oh, jadi saya tak tahan sangat sebab itu macam inilah. Kamu balik Indonesia, kamu bagi tahu presiden kamu itu yang kamu nak. Bukan aku tak boleh bagi. Ya, minta maaf aku tak boleh. Jadi ini salah satu yang kita dapati dan kita tengok sekarang pun dengan cerita nak bawa 1.2 juta bang lah air. Maknanya memang satu benda-benda yang kita pun satu benda yang selalu saya sebut lah, salah satu yang minta maaf lah. Saya kata salah satu kementerian yang tidak bertanggungjawab ialah sumber manusia. Dia tidak melatih, mendidik rakyat kita supaya boleh menjadi maknanya pekerja. Kalau kita tengok, kalau tidak asing, macam-macam syarat dikenakan. Minimum wage, tak lagi minimum. Dan tu tempat tinggal. Saya ingat nak ambil kerja pertanian, 10 orang, saya kena interview 2 kali. Panggil, immigration panggil interview. Dan tanya begini, yang ini nak buat apa. Saya kata nombor 10 orang, tak 2 orang saja. Okay, saya kata betul lah, 2 orang tu betul lah. Tapi saya kata 10 orang, mungkin nak masak, nak ini. Oh, dia kata encik sebenarnya, saya saja dia nak ambil kerja. Kan? Tapi itu yang berlaku. Kenaikan upah ini salah satu punca yang kita rasa lah kita perlu fikirkan. Dan dia juga telah menjadikan kos naik. Dan di samping harga upah naik pun bila ramai kerja asing ni ramai pula penipu. Yang maknanya kan dia bukan buat kerja pun. Jadi itu satu faktor yang mendadak. Yang tu untung tidak tiada kawalan harga. Jadi terapati kita rasa tak sekarang tak terkawal maknanya dan tak tahu lah sebab pun dengan negeri seolah-olah tak ada siapa yang peduli pun. Misalnya rumah apartmen 400, 500, 600 bila saya lalu kat Dengkel saya tengok tiga semedi 850 minimum memanjat saya lah. Kalau saya ingat itu few years ago, kita nak jual banglo pun maknanya RM300,000 tak berlaku. Tapi sekarang ni, semit di RM850,000 minimum. Jadi kita tak lah, didengkit. Jadi kita dapat tidak ada siapa yang mengawal harga dan bila kita tanya mereka ni macam ni lah, mereka kata. Kami terpaksa termasukkan kos pertambahan. Dan salah satu daripada kos yang memang tidak boleh dijaga sekali, rasuah dimasukkan sebagai kos. Jadi saya rasa lah, harga rumah sepatutnya lah. Kalau Pak Mon tu kita rasa dalam 200 tu, menasabah lah kalau 3 jilid dan sebagainya. Dari rumah pun, maknanya macam itulah. Dan banglo kita rasa dalam setengah juta, lebih daripada setengah juta tu masih boleh buat dan kami masih boleh buat menjadilah. Jadi saya rasa that should be the price. Okay. Dan bagaimana solusinya kita nak mendapat tadi. Agar rumah sekarang. Okay. Dalam tengok 10 tahun dulu, apartmen dalam 65,000 saja. Saya ingat lagi buat satu projek di Melaka, maknanya kita letak 65,000 satu apartmen. Okay. Dari satu tingkat kita rasa dalam 90,000 pun tak kira tak kan. Dari dua tingkat ni kalau kami dulu 220 dari dua tingkat yang maknanya mungkin 3 tahun lalu 280 tapi harga sekarang tak jadi harga sekarang. Semini dulu 350 kira 10 tahun dulu naik sikit bangsa pun sekarang saya letak kira 800. Banglo dulu mungkin 600 lah, naik sikit 700. Tapi sekarang kalau tak ada juta, tak ada banglo lah maknanya kan.
Di mana kita boleh menjimatkan kos rumah. Dan kita tahu bahawa kos rumah ini ialah tanah dan sedikit modal, tentu kontraktor, tentu buat bangunan dan sebagainya. Jadi di sini, kalau kita lihat tadi ya, kos yang naik tadi, pertama tadi kos tanah. Tapi kalau kita bandingkan pun, kos tanah tak sebegitu hebat sebenarnya. Kalau kita bandingkan, the increase itu tak begitu mendadak. Walaupun mungkin dekat-dekat tahun pun mendadak, tetapi masih lagi kalau di luar, masih boleh dapat. Kalau kita ambil dalam 20 minit daripada KLIA, daripada Putrajaya, kita masih boleh dapat sekitar dalam RM150,000 yang bermakna dalam RM3 sajalah satu lagi. Boleh balik. Okay. Jadi, tapi lepas tanah ni pula, dia mesti ada seorang nak proseskan dia. Kalau kita nak majukan dia, dapat rumah, kita nak kena buat peluruskan dia pula. Itu harga tadi, faktor rasuah tadi, itu that is tak boleh kawal. Jadi apa yang perlu kita buat kalau kita nakkan rumah yang murah? Pertama sekali saya letak tanah ni tadi, kita ukur baju di badan sendiri. Maksud saya di sini, kalau kita maknanya besar, kita nak maha pengeluh besar, dan tukur dengan badan kita. Macam kita mungkin kita nak rumah teres, mungkin kita nak rumah apartmen. Okay. Dan salah satu daripada sini, kita mesti bermuafakat. Yang mana salah satu yang bermuafakat, dan tentu daripada caranya ialah dengan koperasi. Dan kita mesti ikut tanah ni, kalau kita turun dalam tanah, kita mesti ada berpandangan jauh. Kalau dulu kita tengok tanah di Rincik tu tak laku. Saya pernah beli RM10,000 satu ekar di Rincik tu, ada saya ada 3-4 peng di situ. Masa dia RM10,000 sekar lah. Kan? Tapi ketemuannya sekarang ni. Kan? Jadi maknanya kita mesti ada pandangan yang jauh. Kalau kita tengok di Jenderang dulu pun, pernah beli dalam RM20,000 sekar. Bermakna dalam objek RM20,000 sekar, bagi dengan pabrik dia dalam proposin lah, nak proposin satu tangki proposin. Itu beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang ni kita tengoklah. Jadi salah satu daripada yang maksud saya, kita mesti ada berpandangan jauh. Kita jangan tengok sekarang ni Kuala Lumpur ni tak membesar ataupun Seremban tak membesar. Jadi kita tak pernah fikir, aku nak rumah yang supaya senang ofis aku dekat Putrajaya misalnya. Aku tidak boleh fikir, mesti fikirkan, okay, mungkin tak apalah dia jauh sikit pada masa ini, tetapi dia mesti ada satu pandangan yang jauh. Okay. Bangunan pun begitu juga. Kita dapati bila rumah ni, kita nakkan satu tempat yang mana kita boleh berehat. Kita boleh maknanya boleh berehat, boleh pulang, kita maknanya tempat kita berteduh lah. Kan? Tapi kadang-kadang tu kita punya imagination ni terlalu lebih. Kita nak yang tengok orang lain dapat macam tu, kita nak macam tu. Jadi saya selalu biasa letakkan ni, ukur baju di badan sendiri. Jangan sengaja lah kita kenakan maknanya yang hebat saja. Ini salah satu penyakit lagi, jangan goyang kaki dan jadi tuan. Goyang kita nak mudah saja, oh tak boleh beli kepala. Okey, berapa lah? Apartment, RM450,000. Okey, kalau sign, senang saja. Kalau boleh dia duduk, belum semua diprosesikan oleh ekor baju. Saya rasa kalau tak dapat rumah murah, tak boleh ada sikap goyang kaki dan jadi tuan saja. Gunakan semua kesempatan yang ada. Jadi ini maksudnya, maksud saya ini konteks. Kan? Kalau kita nak goyang kaki tadi, kita senang. Nak buat rumah, kita bagi pelan, bagi kontraktor. Dia pun bagi. Katanya RM200,000 ke RM300,000. Tapi kalau kita gunakan kesempatan yang ada, kalau kita kenal maknanya, kita kena itulah kawan-kawan yang boleh
buat kerja-kerja ini harganya insyaAllah murah, murah daripada yang biasa lah. Infrak, kita mesti bermuafakat dan bermusyarakat. Kalau tidak, maknanya infrak kita teruk sikit lah. Sebab infrak dan itu daripada masalah rumah ni kalau ada infraknya. Jadi kita kena makanlah sebab pun tidak kita dah beli plot tadi. Kalau tak ada orang yang nak buat jalan, maknanya tak ada lah jalannya. Tak ada lah longkangnya. Tak ada lah. Jadi maknanya mesti bermuafakat dan bermusyarakat lah. Ini sikap jangan korek kaki dan jari tuan ni satu yang maknanya dalam setiap komponen diri kita mesti kreatif dan banyak bersabar. Dia sebenarnya macam mana pun dia akan ada pembangunan. Kalau kita lihat kompon ni dia akan bertambah. Pembangunan infrastruktur akan ada. Jadi kenalah maknanya kreatif dan maknanya bersabar. Katakan kalau kita duduk di tuan ni, tuan sebelah ni tengah dimajukan lori segala masuk, jadi maknanya kita tak boleh masa tu nak mendadak turut pergi buat jalan-jalan sebagainya untuk najuk. Jadi infra ni kena kreatif sikit. Dan insyaAllah saya rasa dengan sendirinya kita akan dapat kemudahan-kemudahan tu dapat menempah kan? Untung, jadi kalau kita buat sendiri, tidak pakai pemaju, tidak pakai maknanya orang tengah, insyaAllah kita akan reducekan the major profit yang mereka ini ambil. Dan kita ni kita dapat rumah dengan harga murah. Pertama, kita nakkan koperasi membantu anggota yang dapat rumah murah. Koperasi dia mudah sebab secara official dia ada registered body. Kalau kita ramai-ramai 10 orang pakat ke kawan dekat pejabat kata kata apa ada tanah kita majukan, kita buat rumah, boleh. Tapi maknanya is an option, bergantung dengan kita punya hubungan dari dengan kawan. Kena seorang jadi sewel pula, jadi tamak maknanya habis kan. Kita tengok banyak projek-projek yang tersangkut tersebut sebab maknanya mula di pakat have a good vision, tapi lepas tu jadi masalah. Jadi saya letakkan atas sekali ni, satu caranya ialah koperasi. Kalau anda tak boleh jadi anggota mana-mana koperasi, masuk koperasi dan minta koperasi itu lebih aktif dari segi menyediakan kemudahan. Kedua, membeli dan memajukan bersama. Okey, dia yang paling dulu saya buat ada dua projek saya buat sendiri dengan kawan-kawan sederajat di sekolah STAR dulu. Jadi kata aku boleh tolong tahu sebab bila aku pergi ke pejabat tanah, aku sama dia. Jadi aku boleh buatkan untuk kawan-kawan semua. Kau panggil konsep membeli bersama. Jadi kalau masa beli tanah, kau semua bayar lah. Dia minta 10%, aku pungut 10%, aku bayar lah. Jadi ini satu yang telah kita laksanakan. Ada tambahan dia. Akhirnya sampai selesai lah. Sampai dapat sekitar seorang. Masa tu biasanya berat ada RM20 sekali, tapi kita dapat RM10 dan RM10.41 seorang. Membeli dan memajukan bersama. Jadi yang ini salah satu daripada teknik yang boleh dibuat. Kalau kita akan tak ada koperasi tadi, kawan-kawan maknanya kita kata kita lantik, tak tahu tak dia boleh bertanya. Dan kerja memajukan tanah ni untuk conversion satu sentenya tak susah langsung. Tak perlu maknanya ambil full time pun. Tak perlu bayar RM100,000. Dia boleh buat je. Masukkan gelan baru bayar RM1 kan, masukkan application dan sebagainya. Jadi kalau katakan bermuafakat tadi yang disebut tadi, mesti bermuafakat. Maknanya kena kawan-kawan terus beli tapi fungsilah kan. Jadi bila kongsi lepas tu buat. Beli dan memajukan bersama, beli dan memajukan tanah bersama. Ini untuk tanah sajalah. Sebab kadang-kadang sebab dulu tadi rumah ni dia macam-macam. Dia rumah ni macam-macam punya taste. Ada yang tak rumah besar, ada yang praktisi, ada yang rumah begitu. Jadi kita bagi that freedom. So mungkin untuk yang ini kita memajukan tanah saja. Maksudnya kita bagi-bagi tanah kita. Dan itu pun memerlukan mohakan
saya dah buat. Dan sebenarnya sebagai contoh tadi, salah satu contohnya daripada masa tu harga RM20, sekarang ni RM9 RM20. Tapi semuanya dapat RM10, semua dah jual. Dan untuk RM40, tak terang RM10. Tapi itu telah berlaku. Ada dua saya buat macam tu. Tapi lepas ni saya jelaskan sebab ya, maknanya kenalan kawannya dia kata, kau bayar dulu lah. Itu dia jadi masalah je. Okey, terima kasih.